Selamat pagi dari Praha, Ceko. Hari ini kita mau ke museum lagi, guys. Dan ini kita mau ke museum yang kedua. Dan sekarang kira-kira pukul 9 pagi dan udah rame banget ini di jalanan. Jadi Praha itu selalu rame, guys. Selalu banyak orang. Dan kita jalan mau ke museumnya dan kita nanti melewati Charles Bridge. Jadi kita ke museum sound effect gitu, kayak Hollywood gitulah, cara membuat video di sana dan gimana keseruan aku di museum tersebut. Tetap stay tune. Ini jalan menuju ke museum tersebut. Aku suka banget karena lihat nih gedung-gedungnya tuh bagus-bagus banget. Dan kita melewati Charles Bridge. Itu kan cantik kan gedungnya. Dan Praha ini nggak pernah sepi, guys. Tahun lalu aku di sini corona, banyak orang. Sekarang lagi krisis pun banyak orang. Tada, dan itu Charles Bridge-nya, guys. Lihat tuh. Dari jauh kelihatan gagah dan perkasa, bagus banget kan? Beautiful. Ini Charles Bridge-nya, guys. Aku akan lewat dari bawah. Dan di sini pun banyak orang. Dan tuh Sungai Poltava. Dan di sepanjang Charles Bridge ini banyak patung-patung gitu. Dan ini sungai terbesar di Ceko. Dan depan sana itu gereja katedral. Yang itu. Dan gereja katedral dan kastil Praha. Aku suka di Charles Bridge ini karena pemandangannya bagus banget. Dan ini depan kita pengantin, mungkin mau foto. Atau mungkin mau nikah di sini. Nikah itu sederhana banget, guys. Lihat nih, pengantin aja jalan kayak gini. This is bride and groom. Kalau di Ceko itu nikahnya sederhana, jarang kayak di Indonesia tuh. Pengantin aja jalan kaki. Lihat nih sungainya. Gede banget. Ah, boat stop. Biasanya banyak boat, tapi sekarang enggak. Biasanya banyak bebek juga, bebeknya udah enggak kelihatan. Nah, itu tuh katedral, sayang. Ya, yeah. Beautiful from here. Dan kita mau ke situ. Film Special Effect Museum. Belajar buat efek biar YouTube-nya tambah bagus. Namanya Museum Carla Zemana. Dan ini tadi, sayang. Oh. Ini tanda panahnya ke sana. Dan ini dia. Tada, sekarang aku udah ada di museum filmmaker atau sound effect dan kita mau masuk ke dalam. Gimana keseruan aku di dalam? Tetap stay tune. Ini harganya. Když pro takhle rovně dál, takhle dvorem venkem. Jadi ini museumnya, guys.
Dan ini museum privat karena tamunya cuma kita berdua. Dan di sini ada keterangannya bahasa Inggris. Dan kita bisa dengerin dari sini. Jurassic Park? Yeah. This is the Jurassic Park from the 1950s. Yeah. And this Czech? That's Czech. That's this filmmaker. Ini mereka buat film Jurassic Park. Cara buat yang kayak gini itu kayak gini guys, tuh dia buat kayak gini, yang kayak gajah ini apa namanya, terus filmnya diputar di sana tuh. Ternyata bikin film itu zaman dulu tuh susah banget ya, bikin artnya, visualnya, videonya. Dan ini tahun 1955 guys, udah bikin film sebagus ini. Get on that. Really? Yeah. Sitting on it, I don't know. You could like sit over there on the horse. Dan ini bajunya, guys. Cara menganimate
underwater. Yeah, of course. Look at the mirror, one of them only. Ooh, changing. Animating. Oh, so the horse running, right? And that's the first scene fine. Yeah. Now, the baron turns on the handle around his cap. He flies towards the castle. He hides his face from the crash. Get ready? Action! And that's a wrap. Let's go and get ready. You have it clean, not like mine, because I fixed the green screen. Baron. Sini ada toko souvenirnya juga nih. Bisa perdavai simbolan? Bisa coba perdavai simbolan? Vám slyším několik, že jim to zabrnila se do takové ty různěnové pole a do taštičky. A to se dá objednat teda i online? Prosím? To se dá objednat teda i online? Ano, všechno se dá. Dan ini museumnya di belakang aku, dan aku udah selesai dari museum video maker ini, dan seru banget di dalam guys. Dan gimana menurut kalian? Dan terima kasih sudah mengikuti Indo Bule Update, dan semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat. Dan sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan buat kamu yang udah subscribe, makasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah, ahoy.